Setidaknya ada 4 lembaga pelatihan dan kursus LPK yang mendemokan kegiatan pelatihan di kuliner Tabalong Bersinar Mabuun. Keempat LPK tersebut mewakili 4 keterampilan, seperti keterampilan komputer, menjahit, tata rias, dan tata boga. Seperti yang dijelaskan Ketua Himpunan Pengelola Kursus, Awik Hadi Widodo, demo kegiatan kursus ini untuk mempopulerkan dan mempromosikan LPK yang ada di Tabalong kepada masyarakat. Lembaga pelatihan dan kursus diharapkan dapat menciptakan wirausaha muda yang mempunyai keterampilan, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja. Di Tabalong ini, ya. Harapan saya, karena kita juga menunjang program Bapak Bupati menciptakan 5.000 wirausaha muda, maka target saya untuk setiap lembaga yang mendapatkan bantuan itu adalah 150 orang per tahunnya. Jadi kalau ada 8 lembaga tinggal mengkalikan saja, seperti itu. Awik menargetkan setiap tahunnya satu LPK yang ia kelola dapat mengeluarkan 150 orang lulusan yang siap kerja atau berwirausaha. Saat ini, ia sendiri tengah mengelola 25 lembaga pelatihan dan kursus. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.